Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan berkumpul bersama dulu, guys. Yeah. Alright, are you ready, guys? Ayo kita party di siang bolong, guys. Let's move it. Right. If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures up the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends. Hai guys, kembali lagi bersama gue, Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, hari ini kita mau berburu besi, guys ya. Ini tanggal 4 Desember tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke Great Lakes. Dan sebenarnya guys, gue sudah mencoba mencari besi ini hari ini hampir 3 jam ya. Tapi belum naik satu pun besinya. Entah pas gua ketemu besinya, gua ngetapnya salah, itu ada beberapa kali ya. Mungkin enggak itu besi yang gua lewatkan, enggak tahulah guys ya, tapi kita dapat infonya besi hari ini ada di spot 4 ya dari teman-teman. Terutama dari Bang Ruci lah ya. Kita sudah dapat info spotnya tadi pagi. Hari ini besi di spot 4. Tapi gua sudah coba hampir 3 jam, guys. Atau gua emang lagi nggak hoki, guys ya. Tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Ada yang dapat di spot 4, ada yang dapat di spot 3, guys. Hari ini agak aneh, guys. Mungkin ID masing-masing player itu spotnya beda, nggak tahu juga, guys. Tapi kalau kalian nggak dapat di spot 4 hari ini, guys, kalian bisa coba di spot 3 ya. Gua hari ini tidak dapat, guys. Ya, mungkin lagi nggak hoki atau gua harus cari di spot 3 coba ya. Tapi ini udah mepet waktunya, jadi gua harus share aja video kali ini dengan tanpa menangkap besi hari ini, terpaksa guys ya. Jadi kalian yang mau menangkap besi hari ini tanggal 4 Desember, kalian coba di spot 4. Kalau nggak ketemu 1 jam 30 menit itu, atau 30 menit atau 1 jam, kalian merasa udah nggak nyaman, guys, kalian coba pindah ke spot 3 ya. Atau kalian cari aja di tengah-tengah kayak teman kita di atas ini, guys. Dia nyarinya di antara spot 4 dan spot 3. Bisa dapet juga besinya. Walaupun pas besinya di spot 4, kalian mendiamkan kapal kalian di antara spot 3 dan spot 4, itu bisa dapet, guys ya. Jadi kalian coba aja di antara spot 3 dan spot 4. Alright, just cast and wait without monster bait until you will find the besi, guys. Good luck to find besi today. Gua jujur aja, guys, hari ini nangkep banyak electrode. Tapi nggak, gua rekodnya gua udah hapus lah ya, karena nggak dapat besi mau gimana lagi. Oke, okay, good luck guys to get your own besi today. Have a great day to catch monster and creatures up the deep.